Bila tak cakap dengan anak-anak, tak ah ha, cakaplah. Ayah dengar. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, sebelum saya pergi kepada adik-adik, masa kita yang kita gunakan untuk mendengar dan bercakap dengan anak itu, itu sebenarnya paling bernilai. Bukan mainan yang kita berikan kepada mereka. Walaupun pada pandangan mereka, mainan itu paling bernilai. Sebab bila mereka kecil, mereka nak bercakap dengan kita, kita kata, engkau pergi tepi, engkau jangan kacau, ayah tengah sibuk, mak tengah sibuk. Bila mereka besar, kita call mereka, mereka pun kata, Akif sedang sibuk. Sebab itu adalah duplication. Mereka duplicate apa yang kita buat. Sebab waktu mereka kecil, kita tak bagi masa. Tetapi bila kita bagi masa, tuan-tuan dan puan-puan, itu sebenarnya adalah pelaburan yang paling baik kita mendengar mereka bercakap. Saya tak pernah jumpa dengan ibu-ibu kat belakang. Tapi betul tak? Ibu-ibu kat belakang tu, masa yang diberikan oleh si suami untuk duduk, tak pegang handphone, hanya fokus dengar kita bercakap, berceloteh dengan kita, mendengar runguntan kita, mendengar komplain kita, apa yang kita lalui di dalam rumah itu, sehari itu, walaupun dia hanya spend 20 minit setengah jam, itu jauh lebih baik dari dia beli handbag untuk kita. Ke tidak? Yes. Bukanlah kata dia tak nak handbag. Handbag dia pun nak juga. Tetapi kepuasan yang seseorang itu dapat dengan bila, Masya Allah, suami aku tak tengok phone. Tanya adik-adik. Adik-adik, angka tak kenal siapa mak bapak eh? Dan angka tak nak tahu. Bila cakap dengan mak ayah, sekarang hari ini, mak ayah lebih kerap pegang phone ke tidak? Tengok adik-adik ke tak tengok? Masya Allah. Inilah yang macam. Betul ke? Masya Allah. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, jemaah surah Al-Ikhlas ini bagus. Bila tak cakap dengan anak-anak, tak. Ah, ha, cakaplah. Ayah dengar. Tapi majoritinya buat apa? Tengok phone tak? Tak tengok anak-anak kan? Majoriti. Saya bukan kata sini. Kat luar. Sebab anak-anak kat sini dah bagi testimoni kata, mak bapak dia tak tengok phone. Sebab tak ada line kot. Antawahabul Atah.